bertemu kembali di channel saya, Lala Gallery Art. Kali ini kita akan mencoba menggambar segi 4, segi 8 dalam teknik dasar mistar ornamen. Yang pertama kita lakukan adalah membuat lingkaran. Kemudian kita tarik garis vertikal melalui titik pusat, memotong sisi lingkaran di A dan B. Kemudian kita tarik garis horizontal melalui titik pusat, memotong garis AB 90 derajat dan memotong sisi lingkaran di C dan D. Maka titik A, C, B, D adalah segi empatnya. Untuk membuat segi delapannya, maka kita bagi dua garis AD dengan cara membuat busur D, kemudian membuat busur A jari-jari sama dengan busur D. Perpotongan busur A dan busur D, kita tarik garis ke titik pusat. Perpotongan garis dengan sisi lingkaran kita beri nama E dan F. Kemudian kita buat dengan cara yang sama, membagi garis AC. Pertama kita buat busur A menggunakan jangka. Kemudian kita buat busur C jari-jari sama dengan busur A, memotong busur A. Perpotongan busur A dan busur C, kita tarik garis ke titik pusat. Dan garis yang memotong sisi lingkaran kita beri nama G dan H. Maka titik A, G, C, F, B, H, D adalah segi 8. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali di video teknik dasar mistar ornamen yang lain.